Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, sahabat Kesi Palestina. Di tahun ini, anak-anak Gaza di Masjid Istiqlal Indonesia juga ikutan lomba Agustusan loh. Untuk pertama kalinya, Agustusan di Gaza digelar setelah Masjid Istiqlal Indonesia diresmikan. Anak-anak berkumpul di aula masjid dengan bersuka cita, mereka bahagia bisa bermain bersama. Ikutin keseruan lomba mereka yuk! Yang pertama, kita lomba lari ngumpulin segitiga lewatin hula hoop yuk. Ayo siapa yang mau ikutan? Selanjutnya, kita akan main rebutan tempat di lingkaran. Peraturannya, saat musik dimainkan, anak-anak harus berlari mengelilingi lingkaran. Dan setelah musik berhenti, anak-anak harus rebutan tempatnya masing-masing. Tersisa 4 orang lagi nih. Giliran anak laki-laki ya. Alhamdulillah, di momen Agustusan kali ini, anak-anak Palestina bisa bermain dan bahagia. Terima kasih sahabat Kasih Palestina untuk banyak sekali titipan kebaikan kepada anak-anak di Gaza, Palestina. Karena mereka adalah penerus pejuang negeri Palestina, serta penjaga masjid suci ketiga kita. Semoga bersama kebahagiaan mereka, bersama itu pula ridho Allah datang untuk kita.